Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengambil uang di ATM BRI pakai kartu PIP dan pastikan saldo kita mencukupi. Oke, dan ini kartu PIP-nya ya, bisa dilihat seperti ini. Dan di belakangnya ini ada logo ATM BRI, Oling, ATM Bersama dan juga Prima. Oke, langsung aja saya masukkan dulu kartu PIP-nya. Pastikan kita memasukkannya dengan benar ya, posisinya jangan sampai terbalik. Oke, seperti ini. Saya masukkan dulu. Dan kita pastikan memasukkannya dengan benar ya. Oke, kita tunggu sebentar. Baik, selanjutnya kita pilih bahasa. Oke, saya akan tekan ya, pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masukkan PIN rahasia kita. Kita pastikan kita memasukkannya dengan benar. Oke, tampil seperti ini, tinggal pilih aja. Di sini saya tekan jumlah lain. Baik, tampil seperti ini, bisa dibaca dulu, bisa difahami dulu. Baik, sebagai contoh langsung aja, di sini saya akan melakukan penarikan Rp50.000 ya. Oke, langsung aja di sini saya tekan jika benar. Oke, saya pilih dari rekening tabungan. Oke, kita tunggu ya prosesnya. Kita sabar dulu menunggu. Baik, sebentar lagi. Oke, uangnya sudah keluar. Oke, bukti stroke juga ini sudah keluar. Nah, apabila tidak ingin melanjutkan transaksi ya, tekan jika tidak. Nanti kartunya akan keluar ya. Jadi caranya begitu tadi ya sahabat ya. Baik sahabat, demikian tadi, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.